Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas percaya diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 28 Juli 2020, kembali kita bertemu dalam kegiatan PJOK Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Teman-teman percaya diri yang hebat. Materi kali ini adalah tentang gerak lokomotor berlari. Ya, gerak lokomotor berlari mengumpulkan benda-benda sekitar dengan cara berlari. Ya, kita mulai saja dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya Robbal Alamin. Teman-teman hebat percaya diri, langsung saja Pak Rijal praktekan gerakan berlari mengumpulkan benda. Ya, ikuti Pak Rijal. Pak Rijal sudah menyiapkan beberapa benda. Ya, yang pertama ada bola. Ini bolanya. Ya, kemudian ada wadah. Ada piring, ada juga gelasnya ya. Jadi teman-teman, ini kita akan mencoba untuk berlari mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitar. Teman-teman bisa menggunakan beberapa benda yang ada di sini ya. Ya, Pak Rijal akan mencoba. Ya, nanti benda-benda ini akan dimasukkan ke satu tempat ini ya, satu tempatnya ini. Baik teman-teman, ini gerakan mengumpulkan benda. Ya, ada 5 kali, ada 5 benda yang akan dikumpulkan. Pak Rijal akan mencobanya, teman-teman nanti ikuti ya setelah ini. Yuk. Teman-teman, kegiatan untuk berlari mengumpulkan benda. Semoga teman-teman selalu sehat dan barengi dengan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih teman-teman percaya diri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.